Kurang kenceng gak? Kurang kenceng gak? Enak yang kenceng mas. Kencengin ya. Hei, hei. Eh, itu siapa sih nyamuk? Tolong pergi dong. Ah, apa-apa? Bentar. Iya. Kalian dong bisa dorong-dorongan gue juga nih. Tapi berbicara mengenai dorong-dorongan, dorongan apa yang paling kencang? Dorong apa yang paling kencang? Jawab. Dorongan malam pertama. Dorongan ketika aku ketemu dengan mantanku. Dorongan apa itu? Dorongan gurih-gurihnya. Dorongan cerita yang bikin kangen. CLBK, kangen dong. Mantan suami dan mantan pacar Ayang BDP. Nah sekarang kita ada berbagai macam buah dan juga hiasan buat buahnya. Jadi kita plating lah istilahnya. Koko kan safe ya, jadi Koko terserah lah. Ini seleranya Koko, kita justru mau belajar sama Koko. Gimana bisa memplating dengan sempurna dan cantik. Tapi sebelumnya, Koko tapi plating aja dulu. Oh plating boleh ya. Plating Koko sambil Koko ya menceritakan kira-kira ini cerita lama bikin kangen. Satu, dua, tiga, jedeng. Ini Koko. Foto siapa itu, brotherku? Ini, kita hias bareng-bareng, gue merah. Iya, Mas Aldi. Jadi aku juga, kita kamu pilih siapa yang lebih bagus. Iya dong. Ini kembaranku. Ini kembaran? Iya. Cewek? Iya. Ada di mana sekarang? Di Australia. Yang keluar dulu siapa? Aku. Oh, Koko dulu, baru sih. Kamu ada rencana pengen punya anak kembar ya? Oh, nanti kita program ya, sayang. Kenapa di situ lagi sih pertanyaannya? Hey, gua ada di sini, hey. Bodoh amat. Tapi ini kemarin cowok-cewek ya? Enggak cowok-cowok ya, ini cowok-cewek. Jadi beda telur. Jadi mukanya dia lebih Indonesia. Kalau aku ada lebih ke Tionghoa. Ya, Chinese-nya. Beda berapa menit keluarnya? 5 menit. Oh, sama kayak istri gua. Istriku juga kembar, Bro. Oh, kenapa sih? Kalau kembar 5 menit juga. Ini juga 5 menit. Oh gitu, nanti aku juga deh mau program 5 menit apa kembar. Nah, Koko, pernah nggak sih Koko ngajarin anak-anak anak masak mandiri gitu, diajarin sama Koko? Sering. Aku pernah lihat di IG-nya si Dede bikin apa namanya, bikin biskuit sendiri. Iya, diajarin kok, diajarin. Ya. Tapi ini bukan Dedi yang bikin aku katanya. Iya. Kan? Jadi emang balik lagi kalau dia pengen baru diajarin. Biasanya kalau lagi ada teman main, itu rame-rame kita cooking class gitu di rumah sama temen-temennya. Koko yang ngajarin. Iya. Apa harapan buat si kecil? Iya. Gak pernah maksain jadi apapun sih. Jadi ngikutin aja dia maunya kemana nih. Cuma udah mulai kelihatan. Karena kan bukan harapan orang tua yang pengen diwujudkan di anak dong, tapi harus potensi dari anaknya sendiri dan cita-citanya apa. Kita cuma mengarahkan aja ya. Mengarahkan. Kayaknya lebih baik gitu daripada terpaksa jalanin ya. Iya, betul. Nah, Kok apa yang ingin Koko sampaikan buat si kecil? Ini kan pasti akan, nanti kalau Dede udah besar akan nonton ini. Namanya Dede pasti kan punya harapan buat si kecil. Elina jadi anak yang baik, yang bermanfaat buat sesama. Terus yang jelas, from the kamu lahir sampai seterusnya kamu akan menjadi apa ya, sesuatu yang I'm so lucky to have you in my life. Karena kalau mungkin nggak ada Elina, hampa banget hidup. Ya karena memang yang namanya anak perempuan itu pasti dekatnya sama Daddy, ya. Karena bagaimanapun kan jatuh cintanya anak perempuan pertama kali itu pasti sama Daddy. Ada lagi nih Koko, tereng. Oh. Oke. Ini 12 tahun yang lalu. Ini Daddy, Papi, ini Mami. Ini anak pertama, Lavenia. Kak Lavenia. Oh, ini penyanyi kan ya? Iya dong. Oh, iya.
ini anak kedua, anak ketiga, anak keempat, saya kelima, ini kembaran saya keenam, ketujuh, kedelapan. Oh, apa yang Koko sampaikan sekarang? Silakan Koko saya. I miss you guys so much. Seperti papi sama mami. Papi udah berpulang. Papi, iya. Yeah. Kayaknya papi gue dulu baru papi. Iya. Papi, tapi berpulangnya di Australia. Cuma dia minta request dikuburnya di tanah airnya di Jakarta. Ada kabar waktu itu ya. Berbela sungkawa ya. Iya, udah lama. Koko kenapa? Koko nggak pengen di Australia? Kau lebih seneng di Indonesia karena ada aku ya. Catet. Catet ya. Catet ya kok. Karena nunggu sampai kamu siap ke Australia. Oh. Aduh. Aduh, udah aminin aja ya, yang baik. Ya kenapa enggak kalau jodoh enggak kemana ya, Beb? Dia tadi ngasih kode, terus apaan sih? Kok, ini Koko coba lihat dong. Iya, Kok. Ini hasilnya nih, guys. Hasil voting dari Koko dan juga Mas Aldi Taher. Hasil mantan suami dan mantan pacar. Kita kasih air. Itu kenapa bisa berasap-asap tuh gimana caranya sih? Sekali ya, Shay. Ini kita bisa melihat sesosok laki-laki yang mempunyai planning untuk hidup. Ini laki-laki yang tidak punya planning untuk hidup, dan ini adalah laki-laki yang mempunyai planning untuk hidup. Ayamnya pindah es campur. Hah? Es campur. Kok mencari sesosok istri yang kayak gimana? Udah masih tanya yang ke sebelahnya. Ayo kok, ini kok. Orang pada tanya ini kok. Jujur sebenarnya aku hampir 3 tahun ini gak punya pacar. Menduda ya kok? Menduda gak punya pasangan juga. Udah 4. Menduda 4 tahun udah, guys. Sempat pacaran setahun. Setahun setelah itu sempat pacaran. Tapi aku ngerasa kayaknya aku gak adil. Karena hatiku belum siap untuk ngebuka. Sampai sekarang pun masih kayak, ini terlalu enjoy sama pekerjaan sekarang. Ngurus anak. Terus masih takut. Adalah trauma yang gak bisa aku ceritain. Cuman, gak tahu ya sampai kapan ya begini. Kenapa cuma Dewi Persik yang kamu kirimin kue? Enggak, tadi banyak kue dikirimin, tapi memang spesial buat aku. Ya dong, iyalah. Jadi, ya aku GS sendiri enggak apa-apa dong. Orang kejunya banyak banget. Ini kita mau rek adegan waktu di Australia. Kalian suap-suapan ya sambil closing. Ya tapi ini kan cerita lama bikin kangen. Tapi kalau ya kalau berbicara mengenai gagal kegagalan, gagal. Ya, setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Yeah. Kita sih pinginnya dalam berumah tangga atau menjadi sebuah hubungan pasti pinginnya langgeng ya. Tapi kita tidak akan pernah menjadi indah pada waktunya kalau kita tidak pernah mengalami sebuah kegagalan. Kita akan ketemu lagi. Dek, kamu jangan kerja terus, Dek. Tolong makan. You're the only girl got a hold on me. Karena gua hari ini jadi nyamuk ya. Enggak apa-apa. CLBK. Kangen dong. CLBK. Kangen dong. Nah guys, aku sambil makan es krim. Boleh. Aku pingin ngasih tantangan buat penonton yang ada di belakang atau pokoknya di mana aja kita keliling. Di antara mantan pacar sama mantan suami aku, kira-kira mereka lebih suka aku dengan siapa? Assalamualaikum, halo sayang. Assalamualaikum. Maaf mengganggu banget, halo ibu. Maaf kami dari CLBK. Cerita lama bikin kangen setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore. Sayang, ibu tahu nggak ini siapa? Mas Aldi. Mas Aldi ini? Mas Nikitirta. Mas Nikitirta. Ibu lebih suka yang mana saya, sama yang ini apa yang ini? Sama sih. Sama mas? Sama aja sih kalau di sinetron suka ngeliatnya sih. Harus pilih salah satu, ibu. Oh. Salah satu, semua suka. Tapi menurut ibu lebih cocokan mana? Dewi Persik sama Aldi Taher apa sama Niki Tirta, bu? Sama Kadiki aja. Udah punya istri ya, bu ya? Ini om iya. Saya. Hah? Om saya. Serius? Iya. Om yang mana? Om saya. Wah, om. Tante, om lagi bawa itu. Om Tommy. Om lagi bawa cendol Dawet.
Kenal ibu tahu sesosok Niki Tirta, kokoh Niki Tirta di mana? Tegas. Kalau di sinetron ya, kalau taunya di sinetron, orangnya tuh Raja FTV. Oh ya, beliaunya memang Raja FTV, Raja sinetron, Raja kalau film. Biasanya kalau ibu-ibu sukanya kan nontonnya Kaman di FTV ya. Oke. Untuk CLBK juga ya, Bu. Kalau ya tahu sama beliau prestasinya apa, Bu? Apa ya? Prestasinya suka ngetek-ngetekin orang ya, Bu. Pansos sama orang. Oke, kita sekarang cari tempat yang lain. Terima kasih, Bu, sayang ya. Kita cari tempat yang lain. Maaf, Bu, ini udangnya boleh nyobain atau Bu? Ih, memalukan ya kamu ya. Kan sahabat, satu circle. Ntar bilnya ke dia, Ibu. Ah, jangan. Enak aja. Malu-maluin ya, Ibu. Maaf. Maaf ya, Bu. Permisi, kita mengganggu. Ya, ya. Kebetulan kami dari CLBK setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore di Trans TV. Mudah-mudahan nonton nanti ya, Ibu. Nah, kebetulan saya lagi bawa mantan suami sama mantan pacar. Jadi di sini kira-kira Ibu sama Mas ini mau pilih yang mana? Kita mau adu bakat dulu nih. Coba kamu di sini dong. Karena kamu jauh di situ. Nah, kamu di sini. Kita mau adu bakat, kira-kira menurut Ibu dan Abang seksian mana berdua? Coba bisa dilihat ininya, yang suka olahraga sama yang tidak suka olahraga. Gak usah so dikit-dikituin apa adanya aja. Ini mau apa nih begini, Beb? Gak, mau lihat. Coba. Ibu, sayang perempuan-perempuan, Ibu mau pilih yang mana? Aku yang ini. kalau Abang pilih yang mana? Oh ini. Bang, apel lu aja milih dia juga, Bang. Abang pilih yang mana? Pilih yang ini. Oke, kalau kamu sayang. Aku pilih yang ini. Akhirnya ada juga yang milih. Terima kasih ya. Yang dia milih karena kasihan. Iya benar. Ya, kalau ibu pilih yang mana? Lebih cocok. Oh, dua. Ini tiga. Berarti yang menang Mas Niki Tirta. Makanya kenapa kita suruh memilih, satu ini memilih jalan tidak sehat, ini memilih jalan sehat. Makanya kita harus olahraga supaya kita badannya selalu sehat. Tetap di CLBK. Kangen dong.